kita sekarang berada di hadapan seorang wali min auliyaillah, seorang pemimpin yang telah menyatukan dalam dirinya antara ainul yaqin dan haqqul yaqin, Sayyidinal Habib al-Malath al-Jamil al-Awsaf, Abi Bakar bin Muhammad as-Saggaf. Semoga Allah membasahi pusara beliau dengan hujan rahmatnya dan mengumpulkan kita semua di dalam surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Habib Abu Bakar merupakan pemimpin dan seorang qutbil fard. Al-Qutub termasuk jenjang tertinggi dalam kewalian, dan beliau merupakan seorang qutub yang tunggal. Nasab beliau selengkapnya adalah Abu Bakar bin Muhammad bin Umar ibn Abi Bakar ibn Imam Wadi Al-Ahqaf Al-Habib Umar bin Saggaf As-Saggaf. Nasab ini bersambung terus hingga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada usia sekitar 8 tahun, atas permintaan nenek dari ibunya, seorang wanita salihah al-afifah, Fatimah binti Abdullah Allan, Al-Habib Abu Bakar pergi ke Hadramaut ditemani oleh Al-Mukarram Syekh Muhammad Bazmun. Sesampainya di Seywun, sebuah kota di Hadramut, beliau disambut di pintu masuk kota oleh paman sekaligus guru beliau Al-Allamatul Abar Al-Habib Abdullah bin Umar beserta segenap keluarga dan sanak famili. Adapun tempat yang menjadi tujuan utama Al-Habib Abu Bakar di Seywun adalah Al-Arif Billah Syekh bin Umar bin Saggaf, seorang ulama terkenal di zamannya. Sewaktu bertemu dengan Al-Habib Syekh, beliau Al-Habib Abu Bakar diletakkan di atas pangkuannya dan disambut dengan tangisan karena luapan kegembiraan. Ini semua karena beliau Al-Habib Syekh mampu melihat tanda-tanda wilayah dan kesalehan yang memancar dari wajah seorang anak Al-Habib Abu Bakar. Sebagaimana yang disebutkan dalam syair, hati para arifin mempunyai mata yang mampu untuk melihat apa saja yang tidak mampu dilihat oleh orang yang lain biasa. Pada hari Jumat di tahun 1305 Hijriah,
Saat khatib sedang di atas mimbar, beliau mendapatkan izin Rabbani dan lintasan hati rohani untuk mengasingkan diri dari manusia, yaitu uzlah. Maka saat itu beliau kembali dari Masjid Jami' ke rumahnya untuk melakukan uzlah atau khalwah tersebut. 15 tahun Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf menjalani khalwatnya berkhidmat kepada Tuhannya. Saat Allah memberinya izin keluar, datang guru beliau Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi yang memberinya isyarat untuk keluar sambil berkata, "Kami memohon dan bertawajuh kepada Allah selama 3 hari 3 malam secara khusus untuk mengeluarkan Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf dari khalwatnya." Lalu Al-Habib Muhammad menggandeng tangan beliau dan mengajaknya keluar dari tempat khalwah. Kemudian bersama-sama menziarahi makam seorang wali termasyhur yang saat ini kita pun berada di hadapannya, yaitu Al-Habib Alwi bin Muhammad Hashim As-Saggaf. Setelah melakukan ziarah, Al-Habib Abu Bakar diajak ke kota Surabaya, ke rumah Al-Habib Abdullah bin Umar As-Saggaf. Saat itu di hadapan para hadirin sambil menunjuk kepada Al-Habib Abu Bakar, Al-Habib Muhammad bin Idrus mengatakan, "Ini adalah gudang dari semua gudang Al-Bani Alawi. Aku telah membukanya untuk memberikan kemanfaatan kepada seluruh manusia, baik yang khusus maupun yang awam." Para aulia di zamannya menerangkan mengenai kedudukan daripada makam beliau ini. Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdhar dalam sebuah suratnya yang diawali dengan sumpah yang terdapat di dalam Al-Quran, "Wal fajri wa layalin ashar wa syaf'i wal watar." Sesungguhnya Al-Akh Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf laksana permata yang bergemerlapan, yang berjalan bahkan terbang ke makam datuk-datuknya. Berkata pula orang yang terkumpul dalam dirinya keutamaan, Al-Habib Alwi bin Muhammad Al-Haddad, sesungguhnya Al-Habib Abu Bakar adalah seorang Al-Qutbul Ghawth dan tempat penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Para arifin berkata bahwa makam dapat bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan terjaga merupakan makam yang mengungguli makam-makam yang lain. Semuanya ini merupakan hasil dari meneladani sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesempurnaan istiqamah yang merupakan puncak karamah. صلي على سيدنا محمد قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي اليوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم. Ya Allah, limpahkanlah salawat kepada Nabi Muhammad yang merupakan purnama semesta alam di hari ini, di setiap hari dan juga sampai hari kiamat yang telah Engkau janjikan. Limpahkanlah baik secara rahasia maupun terang-terangan, baik di dunia maupun di akhirat. Limpahkanlah pula salawat untuk keluarga dan para sahabat beliau, serta limpahkan pula salam kepada mereka semua. Di saat-saat akhir menjelang ajalnya, beliau nampak gembira dan menyambut panggilan Allah, dan Allah pun gembira berjumpa dengannya. Al-Habib Abu Bakar meninggal dalam keadaan ridha dan diridhai pada malam Senin tanggal 17 Dzulhijjah 1376 Hijriah dalam usia 91 tahun. Ingat hadirin, salaf alawiyin mencetak tinta emas sejarah perjuangan syariat kakek mereka menjadi mulia dan membanggakan, bukan dengan harta, bukan dengan jabatan, bukan dengan urusan-urusan keduniaan, tapi mereka menjadi panutan dan buah bibir umat di dunia ini karena kehidupan mereka yang menakjubkan dan menapaki jalan kakek mereka Nabi Muhammad SAW, sehingga wajib
bagi kita untuk memperjuangkan secara total tata cara kehidupan salaf kita, cara kehidupan Al-Imam Al-Mugaddam, cara kehidupan Al-Imam As-Saqaf, cara kehidupan Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saqaf. Ya Allah, berkat kekasihmu Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saqaf, kami hadir, kami datang ke tempat ini, kami yakin karena sesungguhnya Al-Habib Abu Bakar menghendaki kami hadir menjadi tetamunya, maka para tetamu tidak akan disia-siakan oleh tuan rumahnya. Dan kami yakin kami pulang dari tempat ini akan mendapatkan sesuatu dari Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saqaf. Kami datang kemari membawa hajat, ya Allah. Kami kemari membawa hajat, ya Allah. Kami kemari membawa keinginan dan angan-angan kami. Sekarang kami utarakan dan kami curahkan di hadapan kekasihmu Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad. Kami yakin, ya Allah, berkat Al-Habib Abu Bakar, engkau kabulkan semua doa-doa kami. Engkau kabulkan keadaan kami lebih baik, ya Arhamar Rahimin. Dan kami mengharapkan, ya Allah, berkat majlis-majlis yang menjadi kebanggaan malaikatmu di akhirat, menjadi kebanggaan malaikatmu di langit, ya Allah. Jadikan negara kami, wilayah kami, kehidupan kami adalah kehidupan yang penuh dengan ketenangan dan kau ridhai. Dan jika engkau akhiri usia kami, jika telah sampai waktunya kami, ya Allah, jika telah sampai waktunya kami untuk mengakhiri kehidupan dunia ini, ya Allah, kami meminta satu, ya Allah, kami meminta, ya Allah, akhiri usia kami ketika kami mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Sahibul Haul Al-Habib Abu Bakar hadir bersama kami. Sahibul Haul Al-Habib Abu Bakar hadir bersama kami sehingga syaitan tidak mampu mendekati kami. Dan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan datang bersama kami sehingga lidah kami tidak keluh untuk mengucapkan La ilaha illallah. Dan ruh kami ketika lepas dari alam dunia, ya Allah, engkau bawa bersama ruh Nabi Muhammad, engkau bawa bersama ruhnya Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saqaf, sehingga masuk di alam barzakh, masuk di alam kubur kami. Kami menjadi gembira karena kami bisa berkumpul dengan mereka semua, orang-orang yang dimuliakan oleh engkau, ya Allah, ya Arhamar Rahimin.